Assalamualaikum. Kembali lagi di video aku kali ini. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku tuh bukan mau ASMR atau makan, tapi kali ini aku pengen bikin video tentang tanaman-tanaman hias, guys. Nah, jadi mama aku itu barusan aja beli tanaman-tanaman pot, pupuk, tanah, dan juga tanamannya, guys. Nah, mamaku tuh belinya kemarin, udah ditanam dia langsung, guys. Karena kemarin itu kan aku pergi, jadi aku gak bisa. Jadi ini aku pengen nge-review aja tanaman-tanamannya. Mama aku tuh juga udah beli pot. Nah plotnya itu tuh yang seukuran 10 cm, ada juga yang 20 cm. Nah itu tuh mama aku beli untuk hiasan-hiasan yang di dinding juga, guys, biar makin oke dan estetik juga. Nah terus tuh biar rumah kita jadi keren juga kelihatannya, guys, dari luar. Nah ini tuh aku pengen review yang tanaman yang lagi ada sekarang gitu ya, guys. Nah jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum itu jangan lupa di klik tombol like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, guys, nah jadi tuh ini tuh yang kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Tanamannya yang pot-potnya itu masih kecil. Kurang lebih, guys, potnya itu berukuran 10 cm ya. Aku kurang tahu juga nama tanamannya itu apa ya, guys. Nih, tuh. Ini tuh aku taruh di atas, di sini, atas rumah. Nah, aku juga naik kursi, guys. Lalu ada yang berwarna hijau nih. Ini bagus banget loh, guys. Ini estetik gitu kelihatannya ya. Makanya jadi lebih bagus tuh kita gantung. Jadi beli bahan-bahannya dulu. Ini ada bulu-bulu gitu, guys, tanaman yang ini. Jadi aku gak mau lama-lama megangnya, takutnya gatel. Mama aku itu, guys, akhir-akhir ini lagi suka banget nanam-nanam, guys. Lagi pengen kerenin rumah ya. Nah seperti ini, guys, penampakannya ya, kurang lebih. Nih sudah ada pupuk, ini habis disiram. Yang ini juga sama, ini ada 3, kalau yang ini ada 6. Nah yang ini itu sama juga, udah dikasih pupuk. Tuh daunnya bagus ya, guys, tuh. Potnya juga udah kotor, kena pasir ya, kena tanah. Ini juga sama, guys, tapi yang ini tuh kayaknya baru numbuh ya. Ini baru numbuh, guys, tuh masih dikit ya, masih dikit, masih kurang banyak seperti yang ini. Ini yang potnya besar-besar ya. Tuh, tapi kalau yang ini, guys, kurang, guys, potnya. Tuh, udah keburu ditaruh di sini. Kayak tempat galon gitu. Ini cabai. Ini cabai ya, guys. Aku udah tahu ini dari mama aku ngasih tahu ini cabai. Kalau yang ini aku kurang tahu, guys. Ini tuh kalau gak salah lagi viral ya, guys. Terus ini mahal juga ya. Nah aku masih taruh di tempat ini, guys, makanya mama aku tuh lagi nyari-nyari tempat yang bagus untuk naruh potnya. Nah yang ini juga banyak ya, guys, di mana-mana, tapi aku kurang tahu. Oh ya, semuanya udah dikasih pupuk ya, guys. Nah kalau yang ini mungkin ini melati ya. Tuh cantik banget. Nah yang ini juga bagus banget, tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Ini tuh sama dengan yang ini, cuman beda warna aja ya, guys ya. Nah ini bunganya itu suka ada di sekolahan, guys. Di sekolahan aku banyak banget ini, tapi warna merah. Ini tuh dia itu yang ditarik ya, bolongan bunganya itu ditarik, terus keluar kayak madu-madu gitu, bisa dimakan. Tuh ini juga udah dikasih pupuk. Tuh bagus banget. Nah guys, yang ini tuh yang warna merahnya. Nah yang mana merahnya ini masih belum kebuka, guys, bunganya. Jadi belum bisa diambil madunya.
Nanti kalau udah kebuka jadi kayak gini, jadi bisa kita ambil guys madunya. Nah, kalau bunga yang ini tuh yang lagi viral itu, ini masih ditanam di namanya ini apa ya, plastik pot gitu, aku nggak tahu. Ini aku mama aku ngambilnya yang kecil aja, nanti juga numbuh guys lama-lama. Ini bunga yang lagi viral, kalau nggak salah ini bisa dijual 1.000 ya guys ya, tuh mahal ini. Alhamdulillah mama aku dapat yang murah karena beli akarnya doang, kecil doang nih yang kayak gini sama akarnya. Jadi kita langsung aja ke tanaman yang besar ya guys. Jadi ini dia guys tanaman yang terakhir kita review ya. Nanti bakalan ada lagi yang lain, masih dalam perjalanan. Tuh ini bagus guys, ini bagus kayak pohon. Tuh kayak pohon Natal ya. Tuh bagus, ada durinya. Ini duri apa? Bukan ya. Bukan duri itu, guys. Tapi kayak duri. Tuh, tapi kalau kita tekan tuh enggak sakit, enggak sakit sama sekali. Nah, seperti ini guys potnya. Bagus banget ya. Tuh, bagus banget potnya, guys. Kalau yang pot warna putih yang agak kecil tadi itu namanya pot tawon guys, pot tawon. Tuh lihat bagus banget, cantik. Tuh teman-teman, jadi itulah tanaman-tanaman aku, kurang lebih ada sekitar belasan ya atau 20-an. Nah, aku bakal nambah lagi guys, insya Allah ya, nanti aku bakal bikin part 2-nya kita nanam-nanam. Semoga saja cepat datang ya guys barang yang aku beli itu. Nah teman-teman, dalam kondisi di karantina ini ya, COVID-19 ini, kita tuh lebih baik membantu orang tua ya. Terus kita nanam-nanam, luangkan kan waktu kita itu bersama dunia ya. Nah, seperti itu ya, kita nanam-nanam, kita masak-masak, tapi masak-masaknya kita belajar sendiri ya guys ya. Kalau minta bantu orang-orang misalnya artis-artis atau siapa, chef-chef itu lagi corona guys. Nah teman-teman, jadi segini dulu video dari aku, jangan lupa semangat terus, like, comment, share, and subscribe. Dadah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.